Umat Islam boleh menunaikan ibadah kurban dengan modal rendah melalui tabung ibadah kurban yang diperkenalkan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM dikenali sebagai TAKI. Pemangku Ketua Pengarah YAPIM, Pariha Hassan berkata, pihaknya memperkenalkan kemudahan itu pada 2011 dan sudah pun membantu orang ramai menunaikan ibadah kurban tanpa perlu mengeluarkan belanja besar sekaligus. Katanya, menerusi platform TAKI, umat Islam boleh mendaftar untuk kurban secara tabungan sehingga mencapai nilai yang mencukupi untuk ibadah dilaksanakan. Masyarakat sebenarnya boleh menyimpan secara berdikit-dikit pada setiap bulan atau pada masa mereka mempunyai kelapangan kewangan dengan YAPIM, dan tibanya pada hari ibadah korban mereka juga boleh melaksanakan ibadah korban. Jadi program tabung ibadah korban YAPIM ini memberi peluang kepada masyarakat untuk berkorban. Tak perlu sampai satu masa nak keluarkan satu bahagian RM700, RM800 dan sebagainya, tapi YAPIM menyediakan peluang serendah RM10 sebulan atau RM20 bila sampai tempoh wakalah pada tahun berkorban, so masyarakat boleh berkorban. Jadi menyediakan kemudahan dari segi tabungan dan juga tempat pemprosesan untuk melaksanakan ibadah korban, membina ekosistem adalah menjadi harapan YAPIM, termasuk juga membantu peternak-peternak dan juga masyarakat dan komuniti dan sebagainya dalam program yang kami laksanakan ini. Dengan jumlah serendah RM10 atau RM20 bergantung kepada keupayaan kewangan individu itu, mereka boleh menyertai korban yang dianjurkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sesi serahan daging korban YAPIM di Ibu Negara semalam. Hadir sama Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YAPIM, Datuk Muhammad Reza Shah Abdul Wahid.